Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Hulut dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat sore, Brigadir Hulut. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Terima kasih Valerie dan selamat sore pemirsa. Dari kawasan Simpang Ragunan Jakarta Selatan kami akan hadirkan kondisi terkini seputar arus lalu lintas kepada Anda. Langsung saja kita mulai yang pertama, yakni dari arah Mampang menuju ke arah Ragunan. Dari arah tersebut meskipun sedikit antrian kendaraan menjelang traffic light terlihat, namun selepasnya akan lancar kembali dan pada umumnya arus lalu lintas masih berjalan dengan normal ataupun lancar. Meskipun sedikit memanjang untuk arah sebaliknya, antrian menjelang traffic light, namun selepasnya pun akan lancar kembali. Kami ingatkan kembali untuk tidak berhenti di tengah-tengah persimpangan saat menunggu antrian traffic light, karena selain membahayakan juga bisa membuat arus lalu lintas terhambat. Kemudian juga kami sampaikan kondisi terkini seputar arus lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Pasar Minggu. Hambatan terjadi hanya menjelang traffic light saja. Kemudian selepasnya pun akan lancar kembali. Tidak jauh berbeda dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Lebak Bulus pun sama dalam kondisi ramai lancar dan perlambatan hanya disebabkan traffic light saja. Sedikit gambaran juga dari Tol Jor dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Lebak Bulus ataupun sebaliknya dalam kondisi ramai. Namun kami informasikan masih bisa berjalan dengan lancar dan kami ingatkan juga agar tidak menggunakan bahu jalan karena hanya diperuntukkan keadaan darurat saja. Bagi Anda yang masih dalam perjalanan kembali ke rumah masing-masing dalam rangka long weekend atau libur panjang akhir pekan kali ini, agar tetap berhati-hati jika dalam perjalanan menemui kendala, bisa menghubungi call center Korlantas Polri di 15669 atau bisa melalui SMS center di 9119. Sekian Brigadir Hulut melaporkan langsung dari kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Salam presisi, kembali ke studio. Silakan Valerie. Baik, terima kasih Brigadir Hulut atas laporannya langsung dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.